Halo YouTubers, ketemu lagi dengan gue Asep Ayari. Gue sekarang gimana perasaan gue tuh? Senang banget karena gue baru di approve untuk video YouTube gue dimonetize. Aduh, sekian lama gue menunggu, akhirnya terbayar lunas. Oke YouTubers, ini gue mau ngasih tips buat teman-teman yang udah lama menunggu untuk di approve channel YouTube-nya, yang mana persyaratannya harus lebih dari 1000 subscriber dan 4000 jam ya, kalau udah lewat. Jadi triknya itu gue sih udah nunggu sekian bulan, malah hampir 1 tahun gue menunggu. Gue nggak tahu gimana caranya gitu kan, tapi lihat browsing, ternyata ada cara trik jitunya. Gimana trik jitunya? Tapi sebelum trik jitu, gue mau liatin dulu, ini nggak bohong ya, ini nggak bohong. Gue liatin dulu emailnya dulu ya, gue sekian lamanya gitu. Nah seperti ini, gua approve-nya udah sejak bulan April, tanggal 6 April, gua udah sampai 1000 subscriber, udah dibilang congratulations. Tapi gua nunggu terus bulan 6 sampai bulan 10, berarti 6 bulan, gua nunggu 6 bulan ya. 6 bulan gue nunggu terus kok nggak di approve juga gitu kan. Ternyata gini, terus ternyata di bulan, kalau nggak salah di bulan Agus itu gue dapat teguran gitu kan. Bulan September gue dapat teguran, "Your channel is not approved for the YouTuber Partner Program." Waduh, channel gue tidak disetujui dari YouTube untuk program partner. Waduh, hati gue sangat hancur waktu itu. Gimana ini lagi? Gue udah susah-susah payah sejak Desember 2016 buatnya lagi. Gimana gitu kan? Katanya gini, bisa ngajukan lagi 30 hari sesudah pesan ini atau email ini dikirimnya katanya. Sambil menunggu, gua cari-cari, browsing di YouTube dan di Google, gimana sih cara-caranya supaya tidak di approve lagi gitu kan. Gua cari, ternyata penyebabnya itu yang signifikan ya. Ya ternyata penyebabnya itu pertama copyright. Jadi kalau ada di YouTube, channel YouTube teman-teman yang ada tulisan copyright itu, kalau bisa dihapus saja semuanya. Harus, bukan kalau bisa tapi wajib, harus dihapus semuanya. Dan yang kedua, klik di pojok kiri komunitas ya, klik komunitas, lihat kemungkinan spam dan yang ditahan ya. Yang ditahan, ada spam misalnya, ada orang jelek-jelekin kita atau ada orang yang minta subscribe, itu tolong dihapus saja karena itu dianggap permasalah bagi program partner YouTube ya. Jadi gua kena not approve ini, tidak disetujui ini, salah satunya kena spam gitu kan. Gua hapus semua, gua apain sampai tanggal 13 ya. Sampai tanggal 13, tanggal 15, tanggal 13, tanggal 14 gua ajukan lagi, dan tanggal 15 gua masuk ke browsing di Google,
browsing di Google buat atau ketik YouTube Help Forum ya, YouTube Help Forum, dan gua buat seperti ini. Gue buat seperti ini ya. Bahasa Indonesianya, Asep Ayari yang terhormat. Gue buat gini. Hello YouTube, good night. Karena gue buat malam, jadi good night. My YouTube account has up to 1000 subscriber and 4000 hours. This is my YouTube link. Jadi kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, buat aja di converter di Google aja dulu, translate-nya dulu ya, translate bahasa Indonesianya. Jadi kita buat bahasa Indonesia, nanti kita translate ke bahasa Inggris. Jadi artinya ya, halo YouTube, selamat malam. Channel YouTube saya sudah melebihi dari 1000 subscriber dan 4000 jam. Dan kita lampirkan foto foto untuk di approve gitu, seperti ini. Oh, dia udah tukar langsung. Udah. Jadi gua gini. Kita lampirkan video kita, foto. Kita screenshot aja foto berapa subscriber kita, berapa jam kita, kita lampirkan di YouTube Help Forum ini, ya. Nah, setelah setelah kita mengirim minta bantuan kepada forum YouTube, kita akan di maka ini akan sangat bagus, sangat cepat sekali, karena dia mintanya gini, jawabnya gini, gini. Sebagian besar pertanyaan akan dijawab dalam waktu 24 jam. Kami akan mengirim notifikasi email ketika pertanyaan dijawab. Nah, sangat bagus, karena udah hampir udah 5 bulan lebih gua nggak ada diginiin gitu kan. Jadi gua kirim ke YouTube Help Forum ini dibilangnya 24 jam, tapi kenyataannya ya gini, kenyataannya gua ngirim tanggal 15, di apain namanya, dikirim lagi balasan tanggal 18 Oktober 2019. Tapi nggak apa-apa, terima kasih banyak juga buat Google karena udah meng-approve channel YouTube gua. Jadi hanya 3 hari gitu. 3 hari, 15, 16, 17, 18. Hari yang ketiganya gua di-approve, gua dikirim email seperti ini tadi pagi sekitar jam 3:30, jam 4 setengah subuh ya, jam 5 subuh gua salat. Gua lihat ini, gua terkejut. Congratulations, you've been approved to join the YouTube Partner Program. Wah, alhamdulillah ya Allah. Gua sangat-sangat, aduh, gak bisa diungkapin dengan kata-kata. Congratulations, your YouTube channel Asep Ayri has been accepted into the YouTube Partner Program and we is now able to monetize on YouTube. Waduh, gua dikirim gini alamatnya, emailnya. Jadi buat teman-teman, ya, intinya gini aja. Intinya buat teman-teman yang sudah melebihi, sudah mencapai target 1000 subscriber dan 4000 jam, ada baiknya teman-teman coba cara saya gitu. Yaitu kita membuat laporan ke YouTube Partner. Ya. Oke, buat ke YouTube Partner, kita buat keluhan dan screenshot bukti dari kita sudah melebihi dari 1000 subscriber dan 4000 jam. Oke. Kita lampirkan ke sana dan kita tunggu, insyaallah seperti saya 3 hari ya. 3 hari, cuman 3 hari langsung ada balasannya. Ya.
Jadi caranya ya ke YouTube forum. Dan sebelum itu pastikan dulu teman-teman itu nggak ada videonya copyright. Kalau ada copyright silahkan hapus dan lihat di komunitas. Di komunitas ada komen-komen yang berbau spam atau yang mau ditahan, itu hapus saja semua karena itu juga berpengaruh. Oke, jangan lupa buat teman-teman yang nonton video ini klik subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan tutorial-tutorial dan video-video yang terbaru dari gua. Gua Sep Ayari, bye.